Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Tukang Pusing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semuanya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing paket ya. Ini paket dari Lazada. Sesuai judul saja, ini mau unboxing paket Samsung S20 FE varian 18 versi Snapdragon. Ini kemarin saya belinya di official store Lazada di Samsung ya, toko Samsungnya langsung. Jadi ini saya jamin aman, barang ori, bukan barang KW, dan pastinya barangnya BNIB dan bukan barang repack. Sebelum saya mulai, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau perbaikan bisa komen di bawah ya, atau langsung klik deskripsi video, nanti saya subscribekan, saya kasih link toko saya seperti Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Tapi teman-teman kalau mau lewat Blibli, JD atau Lazada juga bisa, cuma yang ketiga itu marketplace-nya saya agak susah dan jarang upload iklan di sana, soalnya agak repot, gak sesimpel kayak Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Ini ya untuk paketnya, ini agak banyak sedikit tapi gak apa-apa ya, cuma yang penting isinya aman. Soalnya dari awal saya beli HP di Lazada di official store Samsung itu boxnya banyak, boxnya tipis ya. Ya memang nggak terlalu kokoh, jadi kalau banyak itu rawan banyak ya, kecuali yang terakhir ya sering banget sih yang banyak, tapi yang kondisi masih bagus ya masih ada ya. Ya soalnya packingannya nggak packing kayu, tapi ini udah cukup sih. Tapi kalaupun barangnya rusak atau apa bisa mengajukan pengembalian, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, apalagi barangnya yang nggak cocok ataupun barang rusak, apalagi barang hilang, nanti uangnya bisa kembali. Yang penting ada teman-teman lewat ini ya, fitur komplain dan mengikuti prosedur dari Lazada, jadi pastikan aman. Oke, ini dia teman-teman untuk penampakannya S20 FE Samsung. Ini warnanya lavender atau ya bahasa gampangnya saja warna pink, warna rose gold. Cuma untuk warnanya nggak pekat sama di foto sih, tapi teman-teman kalau teman-teman udah pernah pegang ya pasti beda ya. Dan untuk seri S20 FE ini varian ada dua tipe sih chipsetnya. Ini yang saya pegang varian Snapdragon. Kalau untuk yang Exynos itu tipenya apa ya, untuk tipe atau kode serinya saya lupa. Dan untuk variannya ada dua ya, yang 128 yang saya pegang sekarang sama yang 256, itu RAM-nya sama-sama RAM 8. Cuma untuk sekarang yang akhir tahun Desember awal tahun 2023 itu stoknya udah nggak ada yang varian 256, tinggal yang 128 saja. Dan itu pun warnanya cuma ada dua, warna biru sama warna rose gold pink atau pink ini ya, atau lavender. Bisa dilihat ya teman-teman untuk kondisi booknya masih utuh, masih segel, kondisi baru masih pastikan juga. Dan ini saya jamin ya, barang-barang benar-benar baru, bukan repack. Jadi teman-teman kalau mau beli HP Samsung, apalagi HP-nya baru, yang pengen dijamin aman, beli di tempat official store atau langsung datang ke Samsung store-nya langsung. Kalaupun di toko pihak ketiga, lebih enak datang langsung atau ngajak teman yang udah ngerti HP. Atau yang beli online, siapkan video unboxing seperti ini ya, tanpa jeda dan jangan dipotong-potong. Buat jaga-jaga kalau barangnya gak sesuai bisa dikembalikan atau diretur. Untuk video kali ini HP-nya saya unboxing ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat, untuk maksud saya lihat HP-nya seperti apa, dapat isinya apa saja dan warnanya seperti apa. Ini saya buka dulu. Ini untuk isinya ya, ini dapat SIM ejector. Cuma yang S20 FE ini nggak dapat ini ya, nggak dapat casing ataupun silikon, jadi teman-teman harus beli secara terpisah untuk silikonnya. Ini dapat buku-buku, dapat stiker image juga. HP seri S yang dapat casing bawaan itu terakhir setahu saya ya, seri S10 series. Kalau untuk seri S20, S21 nggak dapat, apalagi untuk seri S22 nggak dapat, apalagi sekarang yang awal S21 itu nggak dapat kepala charger, jadi harus beli secara terpisah. Beda sama yang seri S20 sama seri S10 ke bawah itu masih dapat headset dan masih dapat casing, dapat charger juga.
Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini screen-nya saya masukkan dulu. Ini saya ambil HP-nya. Untuk penampakannya warna lavender atau HP Samsung S20 FE warna lavender seperti ini untuk gambarnya, atau menurut saya fisiknya seperti ini. Ini bukan kaca ya, lebih ke karbonat atau apa saya nggak tahu. Yang seri S20 plus S20 itu nggak kaca, kecuali S20 Ultra kalau salah itu kaca ya. Kalau yang dibawa S20 plus sama S20 biasa sama S20 FE ini nggak kaca ya untuk putih belakangnya. Jadi teman-teman harus ya jaga-jaga saja, kalau bisa habis beli baru dipasang skin biar nggak jamuran. Untuk ini udah terpasang anti gores ya untuk depannya. Untuk bezelnya masih plastik, pastikan masih ini nggak ada lecet ya. Setahu saya ini saya nyalakan dulu sambil nunggu saya lihat-lihat dulu untuk kondisi isinya. Untuk seri S20 FE ini masih dapat charger ya, cuma nggak dapat headset. Untuk chargernya ini 15 watt ya, ya lebih dari cukup. Cuma udah ketinggalan ya, dari HP sebelah udah lebih dari 30 watt, ini masih 15 watt. Untuk HP Samsung sekarang itu paling rata-rata yang terbaru itu 25 watt. Ada juga sih 45 watt, itu HP seri S berapa ya, saya lupa, itu pun versi tertingginya dari Samsung. Ini dia untuk penampakannya, charger 15 watt. Yang terakhir seri dapat charger itu yang seri A ya. Seingat saya itu seri A52 sama seri A32, seri A72, yang kakaknya lagi seri A33, A53, A73 itu nggak dapat kepala charger, jadi boxnya tipis seperti S21, S22. Ini dia untuk kabelnya. Ini kabelnya masih USB sama ujungnya tipe C, jadi bukan sama-sama tipe C to C ya. Jadi ini micro USB sama ujungnya tipe C. Ini saya bereskan dulu, saya tata dulu. Ini tadi sekalian saya setting awal. Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk menunya tampilannya kurang lebih sama kayak HP Samsung Samsung sebelumnya atau Samsung lainnya. Cuma ini sudah apa ya? Ya belum ini ya. Belum update ya, masih istilahnya teman-teman kalau udah pengalaman pegang HP Samsung ya, untuk tampilannya kurang lebih sama ya, dalamnya sama, cuma yang membedakan itu body, fisik, layar, sama kamera saja. Untuk masalah harga ini nanti teman-teman saya jual cuma 4.500.000, saya ulangi, ini saya jual 4.500.000, barang cuma cek unit saja, barang buka cek saja, beli second tapi rasa baru, soalnya ini barangnya masih benar-benar baru, belum kepake ya, cuma tes fungsi saja, tes fisik atau tes kamera atau tes fungsi saja sih, lebih bahasa kasarnya. Kalau teman-teman minat bisa komen di bawah ya, atau langsung klik untuk link tokonya ada di deskripsi video. Nanti saya kasih link Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Kapan lagi ya teman-teman HP di bawah 5 juta seri S20 pakai chipset Snapdragon 865 ya, cukup ya worth it sih. Untuk cuma yang saran saya atau pendapat saya pribadi, memorinya cuma 128, lebih enaknya sih 256, cuma yang 256 barunya udah nggak ada. Itu aja sih ya teman-teman untuk video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, Rek.